Ich vermisse viel mit dir auszugehen. Aku sangat rindu pacaran denganmu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ruby. Nah, video kali ini teman-teman saya mau gombalin Google. Nah, di sini saya akan mau coba untuk praktek bicara bahasa Jerman teman-teman. Ini nanti saya akan pakai bahasa Jerman untuk bicara di Google Translate yang sudah ada di handphone saya. Dan itu langsung akan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Google yang bertanya kepada saya, jadi saya akan menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Dan setelah itu saya akan bicara lagi pakai bahasa Jerman, langsung translate otomatis di sini. Jadi nanti kalian akan mendengar dari Google, dia akan bicara bahasa Indonesia teman-teman. Kalian mengerti apa yang saya maksud? Let's go. Halo Liebe. Halo Cinta. Cinta. Kenapa sayang? Gobel. Wie geht es dir? Apa kabar? Saya baik-baik saja. Kamu? Mir geht es gut. Danke. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Gugup. Gugup guys. Ini kayaknya suara bule. Was machen Sie? Apa yang kamu kerjakan? Dia tanya saya, kamu buat apa? Saya lagi jalan-jalan. Mit wem gehst du? Dengan siapa kamu pergi? Wah, mati sudah ini. Mau kasih alasan apa? Saya sendiri. Kenapa? Ich vermisse viel mit dir auszugehen. Aku sangat rindu pacaran denganmu. Awang. Ini dua hari libur ini jadi dia ada rindu beta. Dia ada. Aduh, mati. Kenapa kamu kangen dengan saya? Rindu terus. Wohin gehen wir? Kemana kita akan pergi? Kemana sah? Dari kamu mau kemana? Soalnya saya ikut-ikutan sah. Wo bist du gewesen, solange ich mit dir gehen kann? Kemana saja kamu saat aku bisa pergi denganmu? Awi. Mau kemana ya? Mau kemana, soalnya saya juga bingung. Soalnya kamu itu orang punya pacar. Tidak. Wih, tidak. Alasan tidak. Dan sebentar ada masalah baru. Salahkan saya. Emang pacar kamu tidak marah kalau saya jalan dengan kamu? Tidak. Wih, tidak terus. Viel einfach nur bei dir sein. Lebih baik bersamamu. Wih, thank you. Saya sudah cari Google kembali, ini omong dengan Google. Du fühlst nicht mit dir mir? Kamu tidak merindukanku. Saya ingat, cuman saya takut kalau kamu punya pacar nanti sebentar ada masalah. Gimana? Tidak masalah. Oke. Kalau begitu saya mau. Ya, im Ernst? Ya, serius. Wah, serius. Aduh, gimana ya? Bahaya ini.
Oke, tapi sekarang saya mau tanya kamu, kenapa kamu mau dengan saya? Weil sie sie nicht treu versorglich, das ist am meisten mag. Karena mereka adalah perhatian setia yang paling saya sukai. Oh, begitu. Teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau memang ada kesalahan dalam pronunciasi saya dalam berbahasa Jerman, buat teman-teman semua yang lancar berbahasa Jerman, kalian bisa mengoreksinya dengan berkomentar di kolom komentar, biar nanti saya akan memperbaiki pronunciasi saya atau percakapan saya dalam berbahasa Jerman, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Kalau memang kalian merasa bahwa video ini sangat lucu, boleh like, dan kalau tidak suka ya tinggal dislike saja, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman semua yang baru mampir di channel saya, biar nanti channel ini bisa berkembang.